Wis ditokoki Gus Dur kecewa, ditokoki Basim kecewa, ditokoki Pak Karno kecewa. Kowe apa milih tokoh sapa? Noko awam dhewe. Boyo kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya ada cocok saya kritik, tapi saya sebut halnya apa. Di presiden Soekarno di sik wong ya kecewa, wong lengser Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Gulinge Soekarno ya lewat demo. Nyatane di presiden Soeharto ya kecewa, ya dipecat lewat demo, lewat power people. Di presiden Habibie ya kecewa, konang sedih lo ae. Lagi pres Habibie urung lungguh tenanan ya. Ki nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Si lho geneman kok ngono. Jadi ki nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Umumnya presiden nak dijamin konstitusi iku ora ono. Ono presiden kok kon sedih lo. Mau kon gawe persiapan pemilu. Mergo kowe iku presiden transisi. Wes ngono dikai warning ambek mahasiswa ambek pakar-pakar. Kamu ndak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Lah sesuk aku barang anggap kiai transisi. Ora oleh fatwa penting kiai transisi. Utang kemurah ana bare. Lho bareng dikenti Gus Dur ya kecewa meneh dipecat. Lah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mesti delok lah. Ora usah dipecat wis leren. Lah ndek. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Wong nak lagi putus asa iku ndonga elek kanggo awake dhewe. Kaya zaman ndekne jek apik seneng apik. Meniku bolak-balik kula nak ngaji niku. Dedalu kula ngaji mek santri-santri nggih ngoten nggih. Masalah utama kita sebagai wong salaf niku tradisi syukur itu ndak ada. Kula niku nganti sak niki niku kula pun bolak-balik matur ten santri-santri kula. Kowe anggere jek iso syukur ya santriku. Nek ora iso syukur donya akhirat rata aku santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kula nu dik dalu ngaji. Kula jujur mawon niki sampean cocok ra urusan. Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Duka yai kula kerja melirian nganti saniki mboten nate suge-suge atau badi. Badi kula nganti saniki awak kula lara kabeh, anak kula lara kabeh. Kita ini harus mentradisikan itu tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alu wahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu rabu akal nyiksa kuwe, selagi ini kuwe jadi tradisi syukur. Kulo genate melarat, kulo genate susah, tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus. Bahkan ada ayat sing ekstrim, fattaku wahu la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa, nak menawa dadi wong syukur, dadi takwa wis sak isore napa? Syukur. Dadi ana ayat isle fattaku wahu la'allakum tashkur. Kowe iku takwa, nak menawa dadi wong syukur. Karena kalau ndak syukur tuh begitu. Kalau nate ngamuk tiyang gara-gara ngot. Sakniki repot kula Gus nak lunga-lunga lha piye? Wong kula sakniki dhewe anak cilik jenenge caci lek rewel. Tak kene. Lah misal nak anakmu repot, muga-muga anakmu dipateni pangeran. Kira-kira kowe ngiyah-ngiyah ta ora? Wah, nak mati ngiyah-ngiyah tenan. Lah iya. Ki saiki dhisik ra ono anak kepenak. Jare nak dhe anak cilik mari repot. Engko nak dipateni pangeran nang ngiyah. Iya. Ya. Gue usah begitu. Dhewe anak syukur karena itu pewaris kita. Gue nak sumpek iso hiburan ambe anak. Bahwa kita kadang ribet mergo ngurusi cawi ya apa ya itu kan basaria sekali kita ribet. Tapi jangan ngeluh. Mau anak SD SMP. Saiki wis biaya akeh wae sekolah, SMP bayar, SMU bayar, kuliah bayar. Ya saiki anak ora usah sekolah, dak kok ning dalan gelandangan. Kok ya kowe ngiyeh? Ngiyeh. Anak sekolah biaya ngiyeh-ngiyeh. Kok gelandangan ngiyeh? Ngiyeh. Lah anak ngiyeh-ngiyeh motor ya ngiyeh. Ngiyeh. Karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisar lidu'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoki Gus Dur kecewa, ditokoki Basim kecewa, ditokoki Pak Karno kecewa. Kowe apa milih tokoh sapa? Nokoi awam dhewe. Boyo kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya ada cocok saya kritik, tapi saya sebut halnya apa. Di presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa, wong lengser Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Gulinge Soekarno ya lewat demo. Nyatane di presiden Soeharto ya kecewa, ya dipecat lewat demo, lewat power people. Di presiden Habibie ya kecewa, konang sedih lo ae. Lagi pres Habibie urung lungguh tenanan ya. Ki nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Si lho geneman kok ngono. Jadi nang pemilu, kowe iku presiden transisi.
umumnya presiden nak dijamin konstitusi. Iku ora ono ono presiden kok kon sedelo. Mau kon gawe persiapan pemilu. Mergo kuwi presiden tran wis ngono dikai warning ambek mahasiswa ambek pakar-pakar. Kamu ndak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Lah sesuk aku barang anggap kiai transisi. Ora oleh fatwa penting kiai transisi. Utang kemurahan bare. Lho bareng diketik Gus Dur ya kecewa meneh dipecat. Lah megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mesti delok lah. Ora usah dipecat wis leren. Lah ndek. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu mental-mental kita. Kita harus mudah syukur. Bahkan ancamane Quran wa in syakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum. Ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi. Nak ngono ringan. Jadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrim. Wala in kafartum minna adabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah, coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadoyok fitin, sing rasa agama digawe repot. Wah, setengah stres kabeh. Wangger tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae dirasani, perempal-perempol kabeh salah. Lha kowe dhewe ku piye? Kowe ku salah ta ora dipikir. Man kula niku tetep setuju nggih, saya sebagai pribadi itu tetep milih NU atau Muhammadiyah. Nak partai wae milih sing gedhe. Ya sampeyan lah pemilih gedhe Golkar apa PDI apa apa sing gedhe-gedhe ora kertakoki kul. Partai apa go sing gedhe ya. Ormas wae sing gedhe. Ya bukan apa-apa, kita ini butuh stabilitas nggih, butuh mainstream, butuh sesuatu sing dimaklumi orang banyak. Karena aslul mungkar, saya sering baca teng kitab-kitab hadis. Aslul mungkar artinya sesuatu yang asing. Al ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang enggak asing. Sebab itu kita ngikuti yang al-ma'ruf. Al-ma'ruf adalah sesuatu yang bisa jadi mainstream, yang umumnya ya kita mungkin tidak anti, ya. Kata misalnya NU ya banyak salahnya, Muhammadiyah banyak salahnya. Misalnya kamu kecewa, terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin, atau melok kelompok FPI, atau melok kelompok sing aneh-aneh. Mungkin mereka benar, dalam satu dua hal yang mereka perjuangkan mungkin benar. Tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya satu dua hal. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati, tapi masa uripe organisasi itu kegiatannya nuduh itu. Lah kapan oleh mulang ikro, kapan oleh mulang kiro ah? Ati. Organisasi butuh TPK, TPA, butuh mulang ikro, butuh mulang kiro. Lah kapan oleh istighosah, nabi dino tuduh an misalnya. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita respek itu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur. Kita tidak benci, tidak. Kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NU langsung organisasi FB. Itu beda kalau sampai lintas begitu. Beda. Mungkin sampean kecewa dengan kiai, tapi sebutkan halnya. Mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi. Umumnya wong sok jam 09 kerja dekne fatwa terus fatwa mulai jam 09 sampai jam 04. Ora gonta-ganti ku piye? Wong tamune ya gonta-ganti. Ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu. Kalau piambak sebagai kiai mboten wonten. Kula mboten seneng ditamu jam 09 sampai jam 04. Biar orang punya tradisi kerja. Kalau nganggur jagungi ya seneng ya orang. Iku agak jahiliyah nek dituruti napa? Jahiliyah. Faham ge sak niki jenengan kula ajarnya. Pokoknya sampean harus berlatih syukur. Kalau tidak syukur itu tadi sampai pangeran ngancam wala in kafartum min adzabi napa? Lasadu. Coba sampean-sampean pikir saja kalau tidak syukur nggih dalam hidup berbangsa nggih. Sekarang orang kelangenan faham Soekarnoisme. Padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya turunnya juga diturunkan karena kecewa. Pak Harto diturunkan karena kecewa. Ya kita kecewa itu udah ada selesainya. Sesuai kayak kecewa be bapak, be nganti kering ini ke bapak ke kering. Orang milih bapak ke. Kue nganti jadi wong awam ke bapak merakia, ke bapak ke ragus. Dan kau sing anak kiai, gara-gara bapak kiai yo kiri ini, cara bapak aku pengusaha aku juga, agak ono bare. Sebab itu pangeran ngancam tenan, wala in kafartum inna adzabi napa? Lasati. Ane kula nggih, kula meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik faham isak. Faham isak itu faham seneng pangeran.
Kulo nu didik anak kulo, didik bojo kulo, dhewe yo jageman seneng santri, yo jageman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama kanca ngamal. Nggih kanca napa? Kulo nganti sakniki tak latih, kulo sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kulo sering anak kulo tak ajak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah. Karena nikmati santri utawa pengaruh kok nang lengser. Kaya Gus Dur sing nyianati wa anak buah kabeh sing digedhekno ka kabeh. Nasibe sing ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe. Apa ora lara? Kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhene ndek pengaruh beda par partai. Kaya ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian. Kaya ini PKB, santri ini di akhirnya adu fatwa, ilmu ini manfaat orang anut aku ya mari dimenati loro. Nah aku betul apa-apa jadi aku ngomong santri aku partai ini aneh-aneh betul apa-apa agar gak BDS atau apa lah itu aneh BDS mungkin rada kaget lu cung kok aneh partai kok damai apa janera ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa tapi atas nama santri kita jagal cung balik tapi gak apa-apa atas nama kebangsaan apa. Ayo nek BKB, B3, PAN, PDIP itu kan. Ya masih lumayan. Ya itu enggak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isek, ya sama tak warai ilmu tasawuf, dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu an anzi'a halawata munajati jadi pengiran teng hadis qudsi. An anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote sekso itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik, munajat dia pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh, la qatu amal iman man radiya billahi napa robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pengiran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah, misalnya kalau pulang mulang jenengan ngeluh ra enak mulang jamaah santri enak dosen. Dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takono pira ra pantes. Nah, ngono wae ngeluh terus. Ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, santri kan wani mati. Nah, mahasiswa masa wani mati demi dosen ngeluh pisan. Dibujo ayu ngeluh ra enak dibujo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Mau dibujo elek ra enak dibujo. Nah, ora ono bare. Mana bener pangeran diancam inna adzabina pun tersati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti. Lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok puwe dhewe kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya misale ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Nah, ra cocok manusa ya ora masalah blas sampean. Ya biasa mawon. Makam kula wis kok sithik jenar, kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, yo ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Nah, akhirnya kita ngeluh. Soalnya tak ada wanginya itu nanan dibeli wang raja cocok ngeluh itu yang repot. Mana gua pede mawon. Sulon nggak gua madzhab Quran bahwa ama bini mati robi kan apa? Kalau ngalim ngaku ngalim di dua ngaku napa? Di dua. Aku nara di dua malah menengah. Tapi kalau nu syukur, buat di kalau ngin buat di. Kalau gimana kalau mati di suarga, kalau bae pangeran nu senyaman nyaman aja. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indah doni napa? Abdi, aku itu menurut penyangkaan ini kawul aku. Sehingga ada cerita gitu, tenggenin rokok, ini wonten tiang alim soleh. Dilibuk ada suarga, kita kok ikan pengeran, kita roh melibu suarga ya, kita bagi kula seneng ibadah, seneng apa. Kita melibu rokok, gak ngargani aku ya ada pengeran. Karena ngandal no amal. Ini wonten tiang radi amal api, blas. Dilibuk ada rokok, ambil pengeran difonisin rokok. Barang difonisin rokok, wis kono kita melibu rokok. Niku piye ape mlengak? Lho napa kok mlengak jare pengen. Wong tak foni sampe di eksklusi bener kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesak di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesak di sini sejahat. Akhirnya ben pengen aja wis nang swarga. Pikiran kula niku. Lha kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi, ndelak lah niku. Seneng kula ngoten.
Kulo nganti sakniki nyai ge pede jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kulo. Kulo nyai ning Yogya ngomponakane sultan barang do ngaji kulo ora urusan kulo. Kulo pede. Kulo tenan mule bupati pede cara kulo. Bupati lagi pejabat cara kene, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kulo yen ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang, mboten nderek pengurus NU, Gus. Ya jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurus pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu itu banyak sekali cerita betapa pentingnya khusnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika Allah jelas-jelas ini Faris neraka melengak. Melengak itu udah dia kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzur nubika ya Allah ila khairan. Saya itu ndak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibonus swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tu rata-rata masuk surga, termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Senak dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kok nganti ngono asal usul iki, masa kula nusungkan mek jenengan. Mergo ora tau ngamalah ape. Gue berpikiran jilbuk ada suarga, orang gampang sungkan nganti kono. Sungkan lah ngomong nafsiri malai wakuf atau aku wedi pas aku sungkan, sungkan lah jenengan itu buat nanti ngamal apa apa, sungkan lah jenengan itu berpikiran jilbuk ada suarga, anak itu gani apa sampai Abdul bin Mas itu apa mati ini, gue ngomong do nangis muni gue orang sangat nangis ya aku mesti ibu suarga. Ketika ditanya kenapa sampean PD begitu, waqad qala rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusilu dzunnan apa bila jageman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon baik pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bidina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ae bismillah sadidil ikob ta apa. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kulo nek santri-santri sing kelungkur tak dik. Lah nek kowe modelem nyai ngono lho apa kowe arek ngaji Ar-Rahman Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iko, bismillah sari ilhi insan. Nah, kulo sering ditakoni. Lah jenengan apa ora wedi salah? Ya ora, ora wedi biasa. Salah ibuan pangeran ben nyepura. Kawan cerita tentang hikam ni, dia cerita tentang hikam. Nasi bodoh ni buat gula berarti hikam si bodoh ni buat gula. Wonten wali, dungo tentang Multazam. Multazam ada tempat mustajab. Karena dia wali, masa dungo jauh bezik duit aja rapan. Terus wali gua jaluk apa? Duit. Jaluk duitnya. Nih dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku, kulo selamat no saking duragani jenengan. Jadi sahuripurip gua buat nanti maksiat teng. Siapa pangeran wanti? No nak ngono sifat gofur ku rak nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek kowe ora tau salah sifat gofur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jabe pangeran fa aina adu gufroni. Terus sifat gofur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus sungkan. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan penge, bukan karena takut. Pangeran kau Hitler nak salah sidik nyekso, nak salah sidik nendang tu ndak. Kita tak maksiat tu bukan karena takut Tuhan, dengan artian bahwa Tuhan tu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tu ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi tu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisine pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman, seneng ane kau KPK sidik-sidik di audit. Ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kula wawah, kula wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina utawa nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ndak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kula niku nak melihat maksiat itu ya, kayak saya itu ya begitu bang, kalau nuang gerape ngeloh utawi ape maksiat ini tak peduli ini namun selunggal ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kalau nu setuju ya, mazhab-mazhab isek yang kayak di hikam, kayak di ihya, di juz 3 itu ada kitabul iski, isek, sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan.
wonten ulama niku ulama sufi sange senenge pangeran ngeten nak dalu. Niku bapak-bapak piyambak, tapi kula setuju mboten. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Gule watu sing gedhe. Lha niki tenan niku, mboten mboten guyon. Ana ngono sing watek omongan bapak-bapak. Tapi wali dene, dadi wali mergo bapak-bapak. Kalau ini agar tangis setengah apa-apa itu gak ngopi. Itu aku kopi yang larang. Ini sekabih pokoknya yang larang. Ya agar depan ini gak ngopi. Aku jarang tajud gak ngopi. Ya asik be pengiran. Badan itu ya sholat. Tak kadarnya gimpun. Kalau ini duit dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah wa ta'anus billah al istiqnas billah. Wah nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu boleh waktu sing gede terus matuk. Aina mulukul ardi fi hadzal ladza. Ndi enak dadi raja. Dene ku janggal ono dari raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati bengi. Mesthine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek bengi pangeran. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng Taklim Mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi fi hadzal ladza. Ndi raja-raja, enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiye gedhe, kiye cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran, ya kuwi enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radhiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kaya santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Ya iku iman nang pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Wae dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nah mutaghayyir iku barang hadis. Nah hadis buta muh. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasa rasanya. Lah rasane iman dimulai sangko nyaman mbek pengen radhiya billahi napa robba. Sebab itu Quran diulang-ulang, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Baqarah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilu sholihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa radhiyallahu anhum wa radu ana terus zalika liman khasyia napa robba. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini yang disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahaa nafsa 'anil. Jadi gampangane ora maksiat itu mergo sungkan pangeran. Ora mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kaya ulama sing plepak-plepuk ning dhuwur watu. Nah, jari sarai ngeten, jari sarai. Kenapa kok milih watu? Jari rojo iwa nasike mergo lunggu ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso nek munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi yo dielmoni, disareati rene. Jari sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi rojo iso mlepuk ra kursine dhuwur iso didang. Titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang. Titik. Lah tapi kok kowe edan. Kok edan lah. Lah kowe tomak ambek kaadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang diting dian kok edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih kuwi ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepiye seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan bodoh. Podho-podho edan lek edan sing nikmat to. Podho-podho edan. Malah diaran al-majrun fillah atau ning kitab saya itu jarane jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nene mati wong liya, atau edan nene mati diri sen. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya, itu kan malah cara kula ndak usah kesana lah. Enggak usah sampai munggah gunung plepak-plepok ngoten ra usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nikmati. Ya kayak fahami wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena adikne presiden tentu ning pawone mungkin berbagai kopi pirang-pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mosok sak cingkir iku. Lah adikne tapi aku duwe beragam kopi. Jajal Pak campur bareng to, Om. Ombe kira-kira rasane piye?
Ya artinya kan bodoh PSBY yang ngombe sak cingkir kopi, gue ya sak cingkir kopi. Ya uang poligami ya bodoh, misalnya bojone papat, paling dirasakno sitok. Ya bodoh baik gue bojone apa? Sitok. Malah cara orang tasawuf berasem sak gudang, si bapak kan ya sak bi? Sak birik. Apa nak berasem sak gudang, ngenteni nikmat, ngenteni sak gudang. Itu penting ya, kearifan-kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Karena saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul ya, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya, kita apa ya, kita apa dengarkan, kita apa ngurah bener di rumah itu dididik. Gue sering nonton tamu, Rian sering kalau jadi tamu. Saat ini pun kapok, mereka tak amok tenan. Rian kalau sering jadi tamu, bagus kalau ada tiga, kamu sumpah terus, perkara ekonomi, perkara pengaruh, gitu. Manjan ngalim, kamu tutup, kamu tak amok ngoten. Maksudnya begini, ya gue kurang imani, radhiyallahu anhu maradu'an, ciri utama wong apik, mikir diri dari pangeran atau apa? Orang, kayak pikiranmu diri dari manusia atau orang, itu yang maksud itu ngaji, kamu tutup, kamu. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas apa? Nah, misalnya ana sing ngeluh, kula niku kesurep kula lara kabeh ora tau di dhuwit, mesti ora di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang? Pirang-pirang. Semana dhuwit penting, penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis kowe di pangeran wis to. Soale di dhuwit ya biasa, ya ora di dhuwit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi, kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika napa?